bareng Sobat Lulu seru. Seru dong. Kali ini kita akan membahas tentang Polresta Malang Kota bagikan air bersih kepada daerah yang terdampak bencana banjir. Bencana banjir masih menyisakan permasalahan kebutuhan air bersih Sob. Warga Kampung Putih, Kecamatan Klojen, dan Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang, ikut merasakan hal yang sama. Krisis air bersih dirasakan warga, sehingga sebagian dari mereka sangat kesulitan mendapatkan suplai air bersih. Baik untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, mandi, dan kebutuhan lainnya. Melihat fenomena kelangkaan air bersih yang terjadi di masyarakat terdampak banjir di Kota Malang, Satlantas Polresta Malang Kota bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Mereka bergerak cepat untuk menyediakan dan mendistribusikan air bersih. Dengan menggunakan mobil tangki, tak kurang 10.000 liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat Kota Malang terdampak bencana, guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih Sob. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan oleh Polresta Malang Kota dapat membantu meringankan beban korban banjir Kota Malang. Salam Sobat Lulu seru. Seru dong.